Nun, Pak. Sorenya telat ya. Siap. Wow. Hai. Oh gitu, terus gimana? Lagi? Barista tidak ramah. Gue konsumen dari sini. Saya konsumen. Jadi acaranya sekarang teh ngapain teh? Jadi BNB kan sekarang udah 17 tahun ya. Yeay. Nah, siap. Tolong jangan dilihat sama kalian tapi langsung ditaruh di muka kalian ya. 1 2 3 silakan. Apakah istri-istri apa pada mengenali? Kayaknya pas pekerjaan doang yang pernah berubah. Oke, roasting. Saya mau kasih kamera ini ke orang yang sering luruhan tapi tetap gitu-gitu aja. Orang mau ngasih HP ini ke orang yang dibonding tapi malah jatuhnya jadi alam bah dukun. Saya mau ngasih HP ini ke orang yang baragajulan ngubah helana unyang anjing. Saya mau ngasih ke orang yang banyak ceweknya. Gue mau kasih kamera ini ke orang yang kalau lagi ngelindur tidur bisa ngebocorin rahasia satu negara. Bisa ditanyain aja. Kamera ini untuk orang yang punya orang dalam di RSHS. Orang mau ngasih kamera ini kepada orang yang terlalu reaktif. Oke, next kamera ini saya akan berikan ke orang yang mukanya paling mesum waktu zaman SMA. Saya mau balikin lagi, mau ngasih kamera ini ke orang yang gitu-gitu aja. Bakal ngasih ke orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Orang mau ngasih ini kepada orang yang
Yang pendiam. Nah, ini untuk orang yang pernah makan bolu karamel padahal jamur. Oke, gua mau kasih kamera ini ke orang yang tadi kata abang unyang anjing, tapi sekalinya giliran dapat nilai 0, nangisnya sampai berapa hari ya? Dikasih surami aneh. Saya mau ngasih video ini ke orang yang suka ngasih salary waktu zaman SMA ke orang yang kerja, bos. Saya mau ngasih kamera ini ke orang yang masa remajanya tuh percintaannya tuh sangat hot-hot banget, sangat menyenangkan. Tapi kisah percintaannya selalu menyusahkan saya. Saya mau ngasih HP ini ke orang yang waktu dulu pernah dihubungi oleh gay di Fem. Ini jadi Bapak ini request, jadi tolong pengen tahu banget gimana sih Bitinbi beruntung banget lah punya sahabat sampai sekarang 17 tahun bareng dan semesta ngedukung juga ya. Benar-benar kan ada yang misalnya masih deket tapi semesta nggak ngedukung gitu, ternyata mendukung banget, kita jadi sering kumpul, terus jadi punya keluarga baru juga, senang banget lah, nyambung banget sama cewek-ceweknya juga gitu. Kalau buat aku, Bit Indi, kayaknya dari teman-teman Rahu yang bikin aku nangis pertama adalah Bit Indi. Oh ya? Waduh. Waduh. Berarti sama juga. Berarti ya karena aku kan ingin dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Soalnya kalau misalkan aku berteman gitu, gak sampai kayak kumpul bener-bener kumpul dan kayak ini tuh baru lihat di sini. Gila gitu ya, sudah semakin yang sekarang masih dari. Terus ya buat aku sih sahabatan sampai yang aku aja sama teman-teman SMA yang misalnya yang berbentuk geng gitu teh, mungkin kalau cewek beda kali ya, kadang kan sama keluarga teh ada bisa beda sama cowok gitu ya. Kalau cowok mah kadang kan dia tinggal bawa istrinya gitu. Coba yang paling rajin terbaik pasti Om Andi. Udah. Selalu aku bunga kafe, emang keren.